Assalamualaikum teman-teman, masih dari konten ngapain aja teman-teman. Jadi hari itu ibu nelpon ngabarin pengen diantar ke Kalipah Apo teman-teman, Kalipah Apo Bandung. Nggak tahu mau beli apaan, pokoknya Mang Ucup disuruh nganterin aja nih. Kita pergi sekitaran jam berapa nih mbah ya? Kurang lebih sekitaran jam 9 pagi kali ya. Karena kita juga nggak mau siang-siang nanti keparasan. Ya udah, Mang Ucup langsung ke rumah teman-teman dari rumahnya mertua. Gas ke rumah sendiri, ngajak mbah, kita pakai grab car aja lah, biar ngadem, biar santai. Kita ngobrol sana sini di dalam perjalanan sambil liatin suasana kota Bandung yang udah mulai berubah dikit-dikit teman-teman. Bukan cuma bangunannya aja, tapi suhu udaranya, iklimnya udah mulai berubah sedikit lebih panas dan hangat teman-teman ya. Di samping lebih macet juga teman-teman. Jadi Mang Ucup manfaatin kualitas kayak gini teman-teman, quality time sama ibu, karena nggak tiap hari bisa ketemu, kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ya udahlah, kalau misalnya Mang Ucup di Bandung, yuk kalau misalnya ibu mau diantar kemana, mau belanja ini itu, hayulah sama Mang Ucup diantar, sama Mang Ucup dijajanin teman-teman. Kemarin udah pernah dijajanin lotek teman-teman, lotek legendaris di Jalan Macan teman-teman. Kalau teman-teman yang pengen nonton vlog sebelumnya, nih mau cup kasih thumbnailnya, kepoin deh teman-teman. Ini adalah lotek legendaris di Kota Bandung teman-teman, tapi tempatnya itu nggak viral-viral banget karena ini adalah lotek yang lumayan legend, lumayan udah lama banget dan terkenalnya di kalangan orang tua ataupun orang-orang yang udah lama banget kulineran teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya kepo langsung aja lah. Kita udah sampai mana nih mbah? Ini kurang lebih sekitaran Trans Studio Mall Bandung teman-teman. Tuh kelihatan kan ada Hotel Ibisnya teman-teman. Terus ada gedung Trans Studionya. Ya udahlah, ini sekitaran Jalan Gatot Subroto sekitaran pukul 9 pagi nih. Jadi kita startnya itu sebelum panas terik nanti udah pulang sampai rumah teman-teman kayak gini nih. Jadi pas kendaraan orang-orang udah kerja, udah nyampe ke kantor, ya udah waktunya kita keliling-keliling Kota Bandung. Jadi enak, enggak macet. Kawasan Trans Studio Bandung teman-teman. Biasa, kita lewatin dulu ini. Ini sampai mana nih, kalau nggak salah sampai apa ya, Malabar kalau nggak salah nih. Kita santai aja lah sama mbah. Dan tiba-tiba udah sampai aja nih ke Kalipah Apo teman-teman. Banyak banget toko perabotan yang bagus-bagus di sini. Tapi ya ada beberapa toko yang belum buka karena terlalu pagi mungkin ya. Toko subur yang jadi langganan mbah tutup teman-teman, belum buka dia di kisaran jam 9 pagi, dia mungkin jam 10 pagian lah. Sambil nyari barang-barang yang dipengen, mbahnya juga keliling-keliling dulu, cuci mata dulu, nggak puas kalau misalnya mama itu nggak keliling dulu teman-teman. Ya udah kita jajarin dah tuh toko dari satu tempat ke tempat lainnya, dari seberang satu ke seberang lainnya, sambil kita tengokin teman-teman perabotan-perabotan kayak gini. Dia tuh ternyata harganya lumayan ya, atau relatif mungkin. Teman-teman bisa lihat sendiri ataupun kasih komentar di kolom komentar. Ini di toko apa ya? Toko Gloria kalau nggak salah teman-teman. Banyak perabotan, banyak pecah belah kayak gini. Pasangan-pasangan muda ataupun yang mau ngahdiahin ibunya, istrinya, ya udah kesini aja mampir teman-teman. Nanti dibantu sama staffnya, baik-baik banget, harganya bersaing karena ini tokonya adalah toko yang persaingan sempurna. Kiri depan belakang itu ada mereka pada persaingan harga teman-teman. Di sini mbah nggak nemu apa yang dia cari teman-teman. Mbah tuh lagi nyari kontainer teman-teman. Sementara Mang Ucup fokus sama chopper permintaan si Cici teman-teman. Cari chopper harganya udah lumayan-lumayan teman-teman, sekarang udah naik jadi 800 ya. Asalnya waktu itu sekitar 400 sebelum para influencer, sebelum para food vlogger masak dengan chopper, harganya itu masih normal teman-teman. Tapi begitu udah mulai rame, naik dua kali lipat teman-teman. Di sini mbah nggak nemu apa yang dia cari teman-teman. Dia nyari itu kontainer yang 3 atau 4 teman-teman. Mang Ucup sampai salah fokus teman-teman, salah persepsi. Kirain bakalan dipakai buat lemari ataupun barang-barang baju di kamarnya teman-teman. Tapi nantilah kita spill, ternyata buat apa ya, ternyata kecelek juga nih. Kita disuruh nganter beli, cari kontainer yang ekspektasinya itu buat hal-hal yang bagus, taunya buat nantilah. Pokoknya ntar Mang Ucup ceritain. Di sudut sebelah sini ada cobek-cobek batu teman-teman. Mbah ambil satu yang kayak apa ya, pokoknya bukan yang buat diulek tapi yang ditumbuk, karena di rumah itu punya cobek yang bentuknya kayak tumbukan gitu teman-teman. Tadinya mbah mau pulang dulu nih, tapi sama Mang Ucup, jangan pulang dulu mbah. Kita keliling dulu, cari lagi barang-barang yang mbah mau. Terus
carinya ember teman-teman. Biasalah kalau mama carinya yang perabotan-perabotan kayak gituan ya, cari ember. Nah, ember pun jatuhnya milihnya ke warna yang genjreng teman-teman. Mama carinya yang genjreng teman-teman. Kalau enggak biru merah. Kalau enggak biru merah, pokoknya yang mencolok mata tuh. Tapi karena untungnya di toko ini ada ember plastik yang lumayan cantik, nanti mau cup spill yang bakalan kita pilih teman-teman. Ini sih real pagi bersama ibu teman-teman. Judulnya pagi bersama ibu nih. Mau cup lupa matiin kamera sampai kita lupa nih ngerekam apa nih ya. Oh ternyata mbah dapet ember yang kayak gini teman-teman. Ember yang lumayan cantik banget teman-teman. Udah dapat embernya di toko ini, jangan terus pulang dulu mbah, kita naik ke lantai 2, 3, dan 4 ya. Kita kepoin ada apa aja sih di toko subur kayak ginian nih. Ternyata banyak banget perabotan-perabotan yang super cantik teman-teman. Ini adalah harga per lusinnya ya, ini nggak mungkin harga satuannya. Harga per lusin gelas-gelas kopi kayak gini cakep banget teman-teman. Yang mau ala-ala kafe di rumahnya mungkin, yang mau ala-ala kafe di dapurnya, belilah. Satuan juga boleh kayaknya sih. Kita kepoin lagi ya, apa sih yang ada di toko subur nih. Pecah belah ya, macam-macam lah perabotan-perabotan yang bikin lumayan mata adem, apalagi buat mama ngeliatin kayak ginian udah bikin healing teman-teman. Berbagai macam produk pecah belah yang cantik-cantik, yang kekinian. Wah ini nih yang dimauin sama Cece nih, tapi sayang Cecenya gak ikut. Jadi ntar aja lah sama Mang Ucup, ntar di sesi berikutnya. Kalau Mang Ucup sih pengen kayak ginian nih teman-teman. Gak tahu yang kaca kayak ginian ini cocok kalau misalnya dipakai di kantor, dipanasin pakai microwave kantor, bawa makanan masakannya Cece dari rumah, kayaknya enak banget ya. Gak terlalu besar juga, gak terlalu kecil, terus warnanya juga lumayan gak ngejreng banget teman-teman. Kameranya simpan dulu di apa istilahnya ya, soft lah, gak tahu latching atau apa, simpan dulu di situ biar teman-teman dapat POV yang lebih jelas kalau misalnya mau cup bikin konten di toko ini teman-teman. Tapi nggak jadi ngambil karena di rumah udah terlalu banyak berbagai macam alat perbekalan, nanti dikomplain lagi sama Cece nih. Cukup di rumah udah banyak banget numpuk yang bagus-bagus juga, ada yang kaca, ada yang macam-macam lah pokoknya. Kalau misalnya bapak-bapak kantoran bekal tuh kayak gini nih, kita nggak suka jajan. Salfok sama ini teman-teman, bentuknya estetik banget ya. Cangkir teh kayak ginian yang udah ada saringannya. Ya macam-macam lah. Kalau misalnya jalan-jalan di tempat yang ibu suka tuh kayak gini teman-teman. Jadi kita bisa sekalian cari suasana baru per apaan ya? Perumahan, perdapuran. Ngeliatin mbah salfok. Ini sih mbahnya enggak salfok sih, tapi dia lagi nanda ini teman-teman nih. Bilang katanya, "Nih nanti kalau dapat uang dari anak-anak mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini, mau beli itu." Ya udah enggak apa-apa. Tandain dulu aja mbah. Sok di tag-tagin. Nanti kalau misalnya udah dapat kiriman dari anak-anaknya, ya udah tinggal minta antar lagi, terus tinggal beli deh tuh apa yang mbah mau. Teman-teman, gimana kabar orang tuanya? Udah sering ditengokin belum? Kalau misalnya jarang ditengokin, tengokinlah sekali-kali teman-teman. Terus ajak jalan-jalan deh ke tempat-tempat yang sederhana aja, nggak perlu tempat-tempat yang jauh. Udah bikin seneng banget loh teman-teman. Apalagi sama anak-anaknya yang jarang ditemuin teman-teman. Ajak keliling-keliling. Nanti juga kita bisa menciptakan obrolan-obrolan yang udah lama kita nggak sering ketemu teman-teman. Kapan lagi coba? Mumpung punya kesempatan. Ya udah nih, mau cup salfok sama perabotan-perabotan, ternyata bentuknya bagus-bagus banget ya. Estetik-estetik banget dah, enggak tahu buat apaan, tapi bentuknya tuh enggak familiar banget teman-teman. Ini bentuknya benar-benar estetik lah apapun itu. Kalau mangkok cap ayam jago mah terlalu klasik bentuknya teman-teman. Selalu dan selalu jadi incaran. Enggak tahu kenapa kalau misalnya mangkok itu khas cap ayam jago. Mbah ambil satu teman-teman, harganya mau cukup spill sekitaran 18.000, tapi karena emak-emak nawar jadi 15.000. Gak tahu sih masnya kasihan mungkin. Ya udah, cari apa lagi mbah? Mau cukup kasih inframe dikit lah, dikit-dikit biar ada gambarnya buat kenang-kenangan. Ke pojok sebelah sini ada gelas-gelas. Apa sih gelas-gelas wine lah, pokoknya gak ngerti Mang Ucup. Ini adalah sesi perabotan sementara mbahnya duduk cari piring melamin. Tapi Mang Ucup larang tuh piring melamin, karena di rumah udah banyak banget piring melamin. Dan
Fun fact-nya kalau melamin itu nggak bagus karena kalau misalnya ditaruh benda-benda atau masakan panas, melamin kurang bagus. Jadi akhirnya mbah nggak ngambil piring melaminnya, dikembaliin lagi deh tuh. Kita lanjut ke lantai berikutnya. Mbah mau lihat apa lagi? Oh, ternyata ada furniture khusus dapur, teman-teman, kayak ginian, lemari-lemari bayi. Tapi teman-teman di sini itu ya, lemari-lemari itu bergeser trennya dari kayu ke plastik ataupun dari kayu ke logam, teman-teman. Dan setelah Mang Ucup ngobrol sama ibu nih ya, karena si kayu itu menimbulkan aroma apek ataupun aroma-aroma yang gak enak, jadi si produsen berlomba-lomba menciptakan produk-produknya itu dari plastik maupun logam, teman-teman. Karena itu gak bikin kamar jadi apek, gak bikin baju jadi apek, jadi baunya tuh netral. Gak tahu kenapa emang kayu lama-lama lembab itu gak enak, teman-teman. Balik lagi ke sini, teman-teman. Cece nyari chopper nggak dapat-dapat, teman-teman. Entah itu yang merek Philips, entah itu yang Mitochiba, pokoknya masih cari referensi dari berbagai macam merek, teman-teman. Karena ternyata si Philips itu nggak ngeluarin yang versi original, teman-teman. Dia itu cuma ngeluarin versi yang cuma chopper kecil doang, teman-teman. Dan itu nggak bisa buat Cece bikin dimsum ataupun bakso. Nanti celah, kalau misalnya ada rezeki, beliin yang gede lah, Mitochiba atau apalah. Jadi Cece bisa bikin bakso banyak banget, nyetok di lemari es, boleh dibekuin, boleh bikin dimsum. Ini teman-teman kalau kayak ginian sih kurang besar, teman-teman. Kalau mau bikin bakso ataupun bikin dimsum, itu sih cuma buat ngecoper sambal doang, teman-teman. Jadi kurang banyak, kurang besar lah, kurang bisa menghancurkan adonan yang Cece mau. Ntar lah kalau misalnya nemu yang bagus, nemu rezeki yang enak, yang cukup, kita cari Mitochiba yang ukurannya besar, teman-teman. Mau Cece kasih spill harganya ya, teman-teman ya. Ini kalau kayak Philips tuh kayak gini, teman-teman. Philips yang nggak bisa kalau gini mah untuk ngedimsum tuh nggak bisa, itu cuma untuk nyambel. Sementara ini adalah mixer, hand mixer, teman-teman. Harganya lumayan, tapi relatif juga. Kalau misalnya teman-teman mau, ya tinggal beli aja lah. Jadi tinggal menghaluskan bumbu, menghaluskan bahan-bahan masakan, tinggal pakai gelas, ya udah tinggal ditumis dah tuh, lebih simpel, lebih praktis. Pokoknya macam-macam lah di toko Kalipahapo ini, banyak banget. Pagi bersama ibunya jadi lebih bermakna. Ada juga meja lipat buat jualan nih, teman-teman nih. Meja lipat serbaguna kayak gini lumayan juga harganya, tapi relatif. Kalau misalnya teman-teman butuh, ya udahlah. Apaan lagi ya? Mang Ucup, oh ada mesin coffee, teman-teman. Coffee maker kayak gini, harganya berapa ya? Lupa Mang Ucup gak spill harganya. Salfok sama bentuk-bentuknya yang bagus, teman. Oh ini nih chopper-chopper yang mungkin Cece mau, teman-teman. Untuk bikin dimsum, untuk bikin bakso. Nah ini nih, ukuran kayak gini nih yang dia mau nih. Tenang Ce, nanti kita cari kalau misalnya punya kesempatannya, kita pilihlah apa yang kita butuhkan di dapur, ngapain aja. Jadi dapurnya itu stoknya banyak banget di lemari es, entah itu dimsum, entah itu bakso, pokoknya tenang aja. Kita kepoin dulu tipis-tipis, kita lapar-laparin mata aja dulu lah. Sambil Mang Ucup jalan-jalan, anter mbah sekalian healing-healing tipis di kota Bandung, mumpung masih ada kesempatan dan waktunya. Emang bener-bener ya, harga chopper itu sekarang lagi naik daun banget gara-gara para YouTuber, influencer, dan selebgram. Barang-barang yang asalnya itu di harga kisaran 300-400, sekarang naiknya 700-800. Ya mau gimana lagi, teman-teman, kalau kayak ginian itu emang saling melengkapi, teman-teman ya. Dan mixer juga yang lebih premium. Ih, Mang Ucup bener-bener dan terkepikiran kalau Cece mau nih. Ada oven listrik, tapi kita nggak mungkin ngambil juga karena di rumah nggak mungkin kita pakai kayak ginian. Bisa jebol listrik, teman-teman. Kepoin aja lah kalau misalnya teman-teman punya kayak ginian. Bersyukur banget nih, udah bentuknya estetik, udah simpel banget, nggak terlalu besar, dan warna-warnanya bentuknya pastel banget, teman-teman. Jadi cakep dah tuh dapurnya. Ada yang warna putih, kalau misalnya yang dominan mau warna putih, tuh Mang Ucup spill harganya, teman-teman. Cakep banget ya, beda sama open tangkring ya. Ya iyalah, ada harga, ada rupa. Harga itu gak pernah bohong, teman-teman. Harga selalu berbanding lurus dengan si kualitas barang. Gitulah, teman-teman. Cakep banget nih, knopnya ala-ala kayu. Jadi bener kalau misalnya resepnya sesuaikan suhunya, terus lamanya pemanggangan, ya kayak ginian yang paling betul sih. Ada ukuran, ada standar yang sama, teman-teman. Pindah lagi yuk, teman-teman, kita ke bagian kompor nih, teman-teman. Ada aja pokoknya yang dilihat. Gak apa-apa lah, mbahnya juga lagi keliling-keliling ya, Mang Ucup spill-spill harga kayak gini aja, teman-teman nih.
kompor-kompor cantik Rinnai khususnya teman-teman ya. Kalau yang suka warna putih nih mau cup spill teman-teman. Harganya ya mungkin tiap kota beda teman-teman. Cari aja di Shopee. Bentuk-bentuknya kayak gini nih. Cakep banget, estetik banget, estetik parah. Penyuka warna putih pasti senang banget nih teman-teman nih. Apalagi penikmat warna putih dapurnya, ya udah carilah kayak ginian. Kompor tanamnya kayak ginian. Wah, cakep banget dah. Enggak salah. Tapi kayak ginian juga kita harus seimbang dengan cara masaknya teman-teman. Masaknya juga harus yang benar lah, harus merawatnya dengan benar. Kalau misalnya kompornya udah cakep kayak gini terus kita makainya sembarangan, ya sama aja, sami mawon lah. Di samping Kirin banyak juga merek-merek oven lainnya teman-teman. Mau cup udah sampai lantai berapa nih ya? Lupa teman-teman. Ke lantai berikutnya, panci-panci stainless kayak gini teman-teman. Mau cup ngobrol sama Mbah, emang bahan yang paling bagus adalah bahan stainless teman-teman. Entah apapun itu, magicom, panci, wajan, udah nggak ada lawan, stainless paling sehat teman-teman. Harganya lumayan, nggak apa-apa, emang harga-harga ada rupa teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau investasi kesehatan, kalau teman-teman punya uang berlebih, belilah perabotan-perabotan stainless yang aman buat kesehatan, yang nggak menimbulkan residu-residu kimia lainnya, belilah teman-teman stainless. Aman banget katanya. Rekomendasi dari Mbah dan banyak banget rekomendasi-rekomendasi daripada influencer, YouTuber, selebgram, bahan-bahan masakan, bahan-bahan alat masak dari stainless emang paling aman. Lanjut, salfok sama rak anduk teman-teman. Orang tua harus punya rak anduk di dekatnya teman-teman. Jangan jauhkan orang tua dari rak anduk, butuh banget kalau misalnya udah mandi ataupun udah wudu langsung biar lebih deket ke area tempat tidurnya nih. Tapi untungnya di rumah Mbah udah punya. Jadi ini cuma lapar mata sambil megang-megang sambil ya cari wawasan, cari lapar-lapar mata dikit enggak apa-apalah sambil liatin rak anduk yang estetik putih teman-teman. Beralih ke perabotan lainnya teman-teman. Mbah lagi-lagi nandain. Pokoknya Mbah itu banyak nandain banget, nginget-nginget apa yang mau dia beli nanti kalau misalnya udah dapat uang dari anaknya. Tenang aja, ntar katanya. Nih, panci stainless juga udah mulai dikecengin buat bikin Indomie katanya biar lebih sehat. Ya udah, nantilah kita mau target berikutnya si kontainer yang belum kita dapat teman-teman. Itu adanya di seberang di toko sebelah, harganya lebih murmer dari toko yang ini. Nanti mau cup spill ternyata itu buat apa ya? Di luar ekspektasi, di luar Nurul, di luar prediksi BMKG, ternyata buat nantilah mau coba bakal ceritain. Panci-panci stainless merek Zebra teman-teman. Bagus-bagus banget, mengkilap-mengkilap banget. Emang betul sih kalau misalnya ada harga ada rupa. Ini adalah apa sih buat kuliner-kuliner yang biasa orang-orang undangan teman-teman. Nih, mau ujuk cita-cita mau beli ini buat cece nih. Langsung stainless, udah bisa ngukus, buat masak nasi juga. Kata Mbah juga beliin katanya tuh cece kayak gini aneh. Ya udah, nantilah kita beliin pulang ke Bandung berikutnya. Lebih praktis juga, lebih sehat juga. Kalau kayak ginian nggak berkerak teman-teman. Meskipun teman-teman masak nasi, masak air, itu nggak bakalan berkerak. Stainless itu paling enak, pokoknya paling sehat lah. Nanti kapan-kapan. Yuk kita gaskin ke tempat toko selanjutnya ya. Karena di toko ini kita udah dari ground, lantai 1, lantai 2, lantai 3, semua udah dijelajah. Akhirnya dapat juga nih ember estetik teman-teman. Mereknya Claris. Kualitas plastiknya di atas Lion Star teman-teman ya. Claris teman-teman, warnanya juga soft, gak nyolok mata. Tadinya mau merah sama biru teman-teman, tapi Pak Ucup saranin yang ini beda dikit 15.000. Ya udah, lebih soft yang ini, lebih gak nyolok mata, dan plastiknya juga lebih bagus banget. Ada yang kurang, ada yang nambah produk yang mau dibeli, mau beli cup stock yang ditempel katanya. Ya udah, ambil dulu lah, mumpung kosong, mumpung kitanya juga masih di sini. Yuk kita terus ikutin gimana kegiatan ibunya Mang Ucup dan Mang Ucup belanja di pagi ini teman-teman. Pindah ke depan teman-teman ya, karena kontainer yang Mbah keceng ternyata ada di toko sini teman-teman dengan harga 300 ribuan lebih lah. Mang Ucup nggak tahu itu buat apaan, dikirain buat apa namanya, baju ataupun kain-kain. Ternyata itu kita buat sendal teman-teman. OMG pisan ya, ternyata buat sendal. Diprediksi
dalam pikiran Ong Ucup tadinya mau disaranin beli yang ini nih yang lebih bagus. Ternyata cuma buat sendal, teman-teman. Oh my god. Tapi ya udahlah. Syukur udah selesai semua, kontennya selesai. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ajak orang tuamu jalan-jalan buat menyenangkan hatinya.